Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarung Bantalaici. Jadi di video kali kita bermain game Roblox lagi. Dan kali ini gue kembali bermain game Animo Battle Arena, cuy ya. Entah kenapa gue lagi suka banget main game ini. Gak tau kenapa gue main mulu, AFK mulu, ngumpulin duit mulu. Gak tau kenapa nih ya. Dan sini sesuai yang lihat aja nih, cuy. Kalau gue pengen menggunakan si ini nih, si Magma ya, Magma Boy. Woi, Magma Boy. Menggunakan Akainu. Karena gue penasaran, cuy, si Akainu ini dia tuh masih sesakit dulu apa enggak gitu. Karena dulu waktu gue main si Akainu ini, waktu gue main Aba ya, main game ini, si Kampret ini sakit anjir, sumpah sakit banget skillnya. Ditambah juga enak banget, dan gue pengen tahu di sini dia masih seenak dulu atau masih sesakit dulu ya kan. Jadi langsung aja, let's go, nggak perlu banyak cincong, langsung kita ikut match. Mampus kamu Jojo. Oke, skillnya masih sama ya, lava pool ini belum. Nah, belum tuh suka susah, cuy, gimana ya caranya ya. Waduh, weh, ini weh Mike Gayang, weh kenapa nih gue. Wih, udah beres. Jadi itu ya, apa namanya tuh si Mike Guy tadi. Guy ya namanya. Iya, apa sih? Ah, tapi udah lah, aja gue lupa ngomongnya. Intinya Guy yang mode gerbang 8 itu OP banget anjir, sumpah. Susah dilawannya. Enggak tahu kenapa. Anyway, let's go. Buru. Wih, ini siapa, cuy? Ini skin siapa, cuy? Mohon maaf. Ini curang skin, tanda tanya anjir. Ini apa anjir? Mohon maaf, random kah? Kayaknya sih dia random ya pilih karakternya. Jadi kayak ya udah gitu, setiap match beda-beda gitu. Apa enggak sih? Tapi ya udah lah, aja gue enggak tahu. Sini lo. Mampus, gue bakar anjir. Ah. Sini lu. Ah, mampus. Ah. Gila. Wih, masih sakit, cuy. Masih sakit, cuy. Wih. Kok gitu sih mainannya? Sumpah, masih sakit, gak bohong gua. Ye, si kabur. Ye, si kabur datang yang baru. Oh iya, bener dia. Mainnya itu, cuy. Dia mainnya apa namanya? Namanya enggak tuh. Dia namanya ini. Apa sih? Ah, tapi udah bingung gua ngomong apa. Dia mainnya itu, cuy. Mainnya random ya karakternya. Sini lu. Jangan kabur. Lapa filar, mampus. Yeah. Kok pusingnya cepet banget? Loh, kok pusingnya cepet? Kamu curang? Kok kamu gitu mainnya? Kamu gitu? Tuh, gua kena itu, kena. Ih, oh gua tahu, berarti kalau misalnya habis nahan gua harus mundur. Harus ngedot mundur ke belakang, cuy. Kalau gitu gua nggak bakal bisa ya. Oke, siap. Saya sudah mulai mengerti. Oke doang anjir, ngerti mah kagak. Mampus kamu Jojo. Meninggal. Kita kejar. Ding. Gak kena anjir. Maaf. Oke, mampus, mati kamu. Ampun. Buset, meninggal gue anjir. Sakit. Ini ya, kalau kita main free for all tuh gak enaknya gini. Rame banget demi apapun. Gue gak tahu gitu siapa yang gue lawan anjir. Ada yang lawan, tiba-tiba ada yang nyamperin. Kayak gitu ya udah. Wih, gila, lagi awakening sakit banget. Mantap juga tuh Tanjidor. Tanjiro ya. Tanjiro the best juga tuh awakeningnya. Ntar gue coba deh. Aduh, kena si jurusnya Gojo. Woi, buset. Tapi ini gue akuin ya, Akainu ternyata masih sakit, cuy, skillnya. Cuman mungkin sekarang udah mulai banyak ini ya, udah mulai banyak karakter-karakter baru yang dimana bisa buat ini, cuy, bisa buat counternya ya. Karena nih Akainu tuh jujur dia tuh ngandelin banget skill, cuy. Beda kayak apa namanya, beda kayak karakter lain. Kalau karakter lain tuh dia nggak perlu pakai skill ya, maksudnya ngandelin combo gitu. Kalau Akainu ini, kalau misalnya kalian ampas gitu, maksudnya dideketin mulu sama yang jago-jago combo gini, udah susah anjir. Aduh, kena nggak tuh? Sumpah, kalau misalnya kalian kena yang jago combo kayak gini, ampas anjir udah. Karena si Akainu tuh dia bener-bener ngandelin ini, ngandelin skill banget. Dia mainnya jarak jauh, dia nggak bisa, cuy, main jarak deket tuh. Combo sih bisa sebenarnya, cuman tidak terlalu rekomendasi. Ayo, tidak terlalu rekomendasi, kayak yang jago aja dah gue. aduh, Gojo, ampun dong. Miss Gojo. Hihi, mampus kamu Gojo. Hey, kaget gue. Sabar, kita pakai plum. Ya, hanya kejauhan. Boom, hujan. Ya, meninggal gue. Karena gaya waktu kecil. Enggak ding. Thank you. Untung di time stop tadi sama si siapa? Sama si Jojo. Meninggul anjir. Aduh anjir. Jujur ini emang masih sakit, Akainu masih sakit. Cuman memang sejujurnya Akainu itu dia ngandelin skill. Kalau dari pengalaman gue main ya, ya gak tahu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih dia ngandelin banget skill, si Akainu nih. Jadi di apa, diusahakan kalau misalnya main kayak gini kan, tuh udah deketin kayak gini bingung anjir pakai Akainu. Beneran deh gue. Salah gue, kenapa loncat anjir. Mampus kamu. Hah, enggak. Oh enggak. Wih,
Kaget gue tiba-tiba ada Krilin di belakang. Di flashbang sama Krilin kurang ajar nih, nge-flashbang. Woi, gue tidak bisa awakening. Kenapa gue tidak awakening? Mohon maaf nih, bro. Sorry banget nih. Tapi gue mau nanya sama kalian deh, cuy. Kalian nih yang apa namanya? Yang sering main Animo Battle Arena tuh kalian kenapa sih? Maksudnya apa gitu yang bikin kalian tuh main Animo Battle Arena tuh apa gitu? Gue penasaran dah. Karena sejujurnya ini game, wah, dari dulu enggak mati-mati anjir. Game-nya serius. Wih. Mampus, untung gue pas awakening. Oke, gue kill berapa? Kill 12 tuh, lihat. Kill 12 cuy. Bayangkan, beda 3. Harusnya gue menang tuh. Tidak terasa ya kan. Tuh, damage gue 1148. Masih sakit, sumpah. Akainu masih sakit ternyata cuy. Ya walaupun masih ada yang jauh lebih sakit, tapi ya udahlah ya, enjoy aja. Intinya Akainu masih oke lah. Masih boleh lah dibeli, masih worth it gitu kalau menurut gue. Karena ya gue cuma punya Akainu doang. Itu karakternya. Ini karakternya sampah semua. Gue ini doang nih, karakter-karakter yang gue beli pakai Robux. Gue coba deh ya kalau karakter-karakter itu. Yang penting sekarang kita pakai ini dulu. Ayolah, udah free for all terus, ayo udah, let's go. Ini kamu, Tador Yuji. Yuji, come, astaga, mampus kamu, saya kejar kamu, saya bilang kesini, kalau saya bilang kesini tuh kesini, kamu jangan kabur, kurang asem, sabar, gue nungguin skill, gue gak bisa langsung maju gini, maksudnya langsung maju gue gak bisa cuy, sesulit itu anjir, mampus, sini kamu yuk, Gojo Satoru, sini kamu Gojo, boom, aduh meninggul. Ini kamu Gojo. Set. Saya kabur. Bam. Wuts. Aduh kena dong. Sabar ya. Der. Mampus kamu kena dua orang tuh sekaligus. Ya gitu. Ya gue dikejar. Ya gue tembakin. Anjir. Kabur. Fire push. Lava pool. Meninggul anjir. Padahal gue bisa awakening tuh. Aduh, sabar. Coba ini gak tau, gue excited banget main game ini. Trak-trak mulu anjir. Karena gimana cuy, emang game ini seseru ini tau. Beneran nih emang gue. Ya gak sih, kalian yang sering main game ini seru gak sih? Menurut gue seru loh. Ini salah satu game battle yang menurut gue seru. Gue daripada main di game RPG battle-battle, gue mending di sini dah sumpah. Kayak lebih dapet battle-nya gitu loh. Boom. Mampus kamu. Sakit sih sumpah. Kok tiba-tiba ada Vegeta di belakang gue. Aduh, kenapa tuh gue? Wah gila, rusuh cuy. Tapi gak apa-apa lah ya. Karena gini, gue tuh sebenernya pengen nyoba ke satu lawan satu. Tapi gue tahu gitu, kemampuan gue tuh tidak sejago itu. Gue tuh serunya main rusuh-rusuh aja kayak gini anjir. Gak tau kenapa, kayak lebih dapet feel fightingnya gitu aja kalau main, apa kalau main rusuh kayak gini. Buat gue ya, karena jatuhnya battle royale kan kayak gini. Ya gak sih? Battle Royale kan, jadi gue lebih suka tuh kayak gini daripada satu lawan satu, karena memang dari dulu juga gue main-main game fighting senengnya kayak gini anjir, lebih dapat apa ya, lebih dapat feel fightingnya gitu loh. Buat gue, nggak tahu kalau menurut kalian gimana, kalau buat gue sih lebih dapat, aduh, Pain, wih, mampus kamu kena Gojo, mati nih gue kena Gojo nih anjir, tuh kan kata gue juga. Perasaan memang nih. Harusnya gue nahan ya. Gue pengen, apa gue penasaran nih. Sebenarnya Gojo tuh kalau lagi kayak gitu bisa ditahan gak sih cuy? Penasaran gue. Soalnya kayak Luffy aja ya. Luffy aja itu kayak dia lagi pakai apa, lagi awakening. Itu bisa ditahan anjir, gue baru tahu. Aku pengen tahu nih, kalau si Gojo bisa ditahan gak? Ya nyebur anjir, kurang ajar. Ya mainnya gitu lu. Gue diperangkap. Aku terperangkap. Gak tahu tuh terperangkap di mana gue. Tiba-tiba aku perangkap anjir. Dalam kotak ngajar. Kayak mau dijual gue. Oke. Waduh, wah, anjir nih skillnya si Pain kurang ajar, berisik banget. Ketarikan gua. Tolong dong. Halo Pain, saya pengen turun. Astaga. Kurang ajar kamu Pain, ini kamu. Awakening. Mampus. Sini kamu. Wah. Ya Allah, gua kena itu. Bam. Meninggul juga gua, mohon maaf. Tinju dibalas tinju kayak Pak Kuito. Ya udahlah ya, enjoy aja. Sini kamu, boom. Oh dia awakening. Gue kira bukan awakening. Kamu mau ngincer saya ya? Mampus. Weh. Duh, kita nunggu skill aja deh. Sumpah deh, main Akainu mau pakai nunggu skill aja deh. Mampus, bisa gue hindarin. Wuts. Mampus kamu ya. Boom. Lapa full. Mampus, sumpah itu lapa pul tuh bikin gua bisa banyak kill ya. Karena dia tinju. Wah, meninggal langsung. Enggak sih. Please, gua mau nahan.
aduh gak, oh bisa ditahan, bisa ditahan, bisa ditahan, oh sip, bisa ditahan, oke, bisa ditahan cuy. Tapi efeknya kita bakal ke stun ya, bisa ditahan ternyata. Oke. Bukil berapa? Kill 9, gak apa-apa lah ya. Intinya gini cuy, untuk game anime battle arena, asli, gue gak tahu, gue jadi sering banget main game ini, lu gak tahu kenapa. Dapat apa nih? Wey, dapet Tanjiro ya skinnya. Oke, lumayan. Intinya gue lagi seneng banget main si apa namanya game Anime Battle Arena ini. Bahkan gue tuh bisa cuy, kayak abis record lagi gitu buat main game ini doang gitu. Itu kenapa seru banget ya. Jadi intinya kalau kalian yang jago, kalian mungkin punya saran, kalian punya apa namanya, jadi ya saran konten tentang game ini, atau kalian saran tentang main apa namanya, tentang karakter-karakternya, kalian coba komen di bawah. Karena nanti gue juga ya insya Allah gitu, gue bakal ngebuka-buka semua karakter ininya ya. Gue usahain lah ya sebisa gue. Tapi kalau misalnya gue gak mampu ya udahlah cuy, enjoy aja. Intinya gini dulu aja untuk video kali ini ya. Kalau misalnya kalian ada saran, komen di bawah. Dan sorry banget kalau gue tadi main gak terlalu jago ya, gue main biasa aja, gue main memang bukan menunjukkan gue jauh gimana atau gimana, gue cuman main buat seru-seruan aja cuy ya, yang penting happy ya kan, yang penting kalian seru-seruan aja gitu. Untuk kayak kompetitif segala macam, gue mending jadi pro player gitu. Canda cuy ya, tapi ya udah aja. Intinya gini dulu aja untuk video kali ini. Makasih buat kalian semua yang nonton sampai sini, apalagi yang ada skip, makasih banget. Jadi gitu. Oke cuy, sekian untuk video kali ini. Kurang lebih juga minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.